oleh Kepada Dr. Haji Ramli Hala Isha Firman kepada Kepada Universitas Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dan bapak yang saya hormati, pertama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan isinya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menggelar satu acara yaitu Tabligh Akbar Korda IPMIRM Kabupaten Sidenan Rapat. Demikian pula salam dan taslim kita panjatkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sidenan Rapa yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Tawala selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan calon Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Minta maaf ini. Senior IPM Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini, di mana hadir Kak Burhanuddin Rasid, Bapak Fernandus Ali yang saat ini sudah menjadi petinggi Muhammadiyah di Lumut Timur, ya luar biasa ini kiprah. Kemudian saudara-saudara yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Hari ini saya mendapat amanah dari Ketua Korwil IPM Sulawesi Selatan yaitu Bapak Dr. Ashabul Kahfi, di mana hari ini beliau menuju ke Lubuk Utara yang menurut informasi anak dari Ketua PAN Lubuk Utara itu melangsungkan pernikahan, sehingga kepada saya diserai amanah untuk menyampaikan sambutan ini dan tentu menyampaikan juga permohonan maaf sekaligus menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pertama saya mewakili pimpinan, mewakili Korwil menyampaikan dan mensupport kegiatan ini karena justru Sidrap ini lebih awal melakukan kegiatan dibanding daerah-daerah lain, luar biasa. Jadi untuk Korwil Korda yang melaksanakan ini Sidrap pertama, luar biasa nih Pak Ketua. Ya. Kemudian untuk sementara saya akan gambarkan bahwa setelah pengukuhan kita pada beberapa bulan lalu, kemudian menyusul Korda Bantaeng, kemudian Selayar, pada saat kunjungan kerja ke Selayar itu sudah disampaikan, hanya sampai sekarang komposisinya belum diserahkan ke Korwil. Kemudian justru ada cabang Korcap IPM IRM Mamajang itu sudah terbentuk. Nah, yang akan menyusul ini kita harapkan Korda Makassar. Ya, jadi saya lihat alumni kita di Makassar itu lebih banyak di warung kopi, Pak, diskusi politik.
sehingga dia lupa bahwa ada amanah ini ya. Nah, ini juga. Kemudian saya kira lu tiba akan menyusul karena ya. Pare-pare salah, sope, dan satu kebanggaan tersendiri karena hampir semua unsur pimpinan daerah Muhammadiyah itu rata-rata seangkatan dengan saya di daerah. Jadi komunikasi alhamdulillah terbangun dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini mungkin saya akan ulangi lagi pada saat pengukuhan bahwa kehadiran Korda di daerah ini, lembutnya Korwil di provinsi, sangat diharapkan bersinergi dengan pimpinan Muhammadiyah dan Asia untuk bagaimana meningkatkan cabang dan ranting. Ada lembaga namanya LPCR, itu sebenarnya diharapkan lembaga ini mengorganisir teman-teman yang ada dari berbagai unsur, misalnya ada dari alumni IPM, IMM, pemuda, bahkan tapak suci untuk mengambil peran di cabang dan ranting. Karena terkesan sebagian teman-teman nanti mau jadi pengurus kalau di daerah atau di wilayah. Itu kalau itu dilakukan pasti cabang dan ranting itu tidak akan bangkit. Sehingga kehadiran kita di IKA ini diharapkan mengambil peran seperti itu. Jadi bagaimana mensinergikan semua potensi yang ada itu supaya perserikatan ini jangan hanya besar di tingkat daerah tapi di tingkat cabang dan ranting ini juga bisa kita maksimalkan. Saya kagum dengan mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Beliau itu setelah berhenti jadi ketua pimpinan pusat, malah justru dia membesarkan satu ranting di Jakarta, tidak salah. Begitu. Kemudian tanggal 8 ini saya mewakili Korwil mengundang bapak-bapak ke Makassar. Hanya kami tidak siapkan kendaraan, Pak, untuk kegiatan sawalan. Kegiatan sawalan ini kita adakan di salah satu tempat di pinggir pantai di daerah Galesong, Galesong Utara. Coba tahu, Pak Ketua berkesempatan di Makassar, kita gabung-gabung. Nah, kebetulan ada teman punya usaha rumah makan, nah, kita berdayakan. Jadi saya tekankan, jangan kalau ada uang larinya ke restoran, ke hotel, tapi di saat tidak ada duit, cari warga. Ini kan sangat perlombaan tidak adil. Makanya saya dorong ini juga untuk pemberdayaan. Bagaimana memberdayakan teman-teman? Ya. Jadi saya kira tidak perlu berpanjang lebar, apalagi sedikit lagi ini sudah jam makan, Pak. Jadi saya akhiri saja. Yang jelas saya atas nama pimpinan wilayah, pimpinan Korwil, terima kasih atas waktu yang dan kepercayaan dari kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini berlangsung bukan saja sekarang tapi bagaimana seterusnya. Jangan ada putus ini seperti yang diharapkan oleh Ketua Korda kita. Terima kasih. Nurul kalami mas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.